Sebut saja terjadi tabrakan saudara saudara. Sebut saja terjadi tabrakan saudara saudara. Saya matang dulu ya Pak, thank you. Ya, terlanjur kencang. Ya, jalan saya dimakan semua. Makan semua jalan saya. Habiskan lah ya. Hidup ya. Dan sampai mana nanti kameranya hidupnya? Mungkin pas sampai di Muara Bungo saya lanjut lagi. Kalau habis ya. Sungai Rumbai, Kota Baru. Kita memasuki Sungai Rumbai ya. Nah, lewat sini aja lah. Mak, sampai mak. Sehingga cuma ini nih, pantat ini nih, panas. Bruh. Belok mbak? Enggak, jadi mbak. Boleh lurus kan? Lurus nih, boleh kan? Gak masalah kalau belok ya, lampu merah. Ya, kita sekarang di Sungai Rumbai ya. Banyak santai aja nyebrangnya gitu kayak nggak ada bersalah sama sekali kan pusing. Pelan-pelan. Muncrat bro. Ratus meter lagi ada pekerjaan jalan. Oh siap. Tutup aja. Siapa tahu debu kan? Ya, mungkin besok
apa kapan ya saya pulang ke depannya, ini sudah di beton ya, dicor gitu ya, dicor. Soalnya kalau di aspal lagi percuma yang berlubang itu. Di sini mobil ngangkat batu bara, sawit, karet, bus-bus gitu. Optimus Prime-nya. Nah, gimana gak hancur ya lo nih coba. Baru di aspal. Wow. Udah bolong lagi. Hati-hati. Jakarta di Damas Raya. Oh, di Damas Raya ini ya. Kita udah di Damas Raya, di Polres. Polres Damas Raya. Wow, jalannya jelek. Polisi 200 meter. Udah gelap, bro. Saya takutnya hujanan nanti. Balik lagi di channel saya, Robert Motovlog. Kita udah di Muara Bungo, istirahat sebentar. Sebentar makan, terus kita lanjut lagi satu jam lagi ya. Bensin masih cukup ya. Oke, memakai knalpot ya, hari bakal knalpot ya. Jangan lupa sekarang jam 5. Wah, ngejar waktu ini. Setengah 5, target 6 ini. Masuk Kota Bangko, nyampenya. Ya, target aku 6. Nyampe Kota Bangko pas 1 jam jalanan dari Muara Bungo. Mobil ini saling berpacu aja, berpacu top speed gitu. Ngejar nyampe di Jakarta itu kan masih apa? Ya, ada yang hari Selasa masih kerja, nah, ada yang hari Senin, jadi ngejar waktu gitu kan. Ya, hati-hati aja kalau ngejar waktu kan. Bahaya juga. Masuk saya. Cepat. Untung saja,
Tuh. Ini nih. Kalau ngeremin dada nih. Aduh, aduh. Untung, aduh, hampir saya jadi perkedel. Memang gak lucu. Saya ngikut yang di belakang loh, kenceng. Ya, jalan santai aja lah. Biarlah mobil itu duluan. Hampir. Aduh. Sekitar setengah jaman lagi lah sampai bangku. Jangan terjadi lagi yang kedua kalinya. Make me